Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Habib Ar-Rasyid di Warta Santri. Baik pemirsa, pada malam ini OSIM Madrasah Iqdadiyah Salafiyah Syafi'iyah Putra menyelenggarakan kegiatan Istighosah Kubro yang bertempat di gedung kampus lantai 2 Universitas Ibrahimi. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Kegiatan Istighosah Kubro ini adalah kegiatan istighosah yang dilaksanakan rutin setiap menjelang ujian semester ganjil dan semester genap. Kegiatan Istighosah Kubro ini merupakan kegiatan yang ada di bawah naungan Departemen Worship dalam organisasi siswa Intra Madrasah Iqdadiyah. Dan kegiatan ini insya Allah akan kami adakan di setiap menjelang ujian semester. Tentunya dalam mencapai suatu tujuan itu kita perlu ada tiga elemen yang perlu kita capai, yakni usaha, ikhtiar, dan doa, kayak gitu. Sehingga ada kata-kata doa tanpa usaha itu sama dengan bohong, dan usaha tanpa doa itu sama dengan sia-sia. Sehingga Istighosah Kubro ini bisa menjadi fasilitas bagi para siswa agar bagaimana mereka bisa mencapai tiga elemen ini. Dan semoga kegiatan ini terus berjalan di setiap tahunnya dengan baik dan lancar. Istighosah Kubro ini dipimpin langsung oleh salah satu ustadz senior Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, yaitu Ustadz Ahmad Sarkowi Yasin. Selain istighosah, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian hadiah. Istighosah Kubro yang diadakan oleh teman-teman OSIM Iqdadiyah ini tujuannya memang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah agar teman-teman benar-benar siap di dalam menghadapi ujian semester baik secara zahir maupun batin, karena di samping mereka belajar usaha untuk memahami kitab kuning, memahami materi-materi yang sudah dipelajari. Di samping itu juga mereka harus menggali batin atau berdoa kepada Allah agar apa yang dipelajari menjadi ilmu yang nafi barokah. Istighosah Kubro ini dilaksanakan oleh teman-teman OSIM setiap kali menjelang akhir semester atau menjelang semester ganjil dan semester genap, sehingga satu tahun bisa terlaksana dua kali di semester ganjil dan semester genap. Mudah-mudahan ini terus berjalan dengan lancar sehingga apa yang diharapkan oleh santri dan wali santri semuanya sesuai dengan apa yang beliau-beliau harapkan, terutama apa yang diharapkan oleh lembaga dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kegiatan ini diwajibkan untuk seluruh santri putra Madrasah Iqdadiyah.